gue kanan leh, kanan leh. Oke, lu ke kiri-kiri. Lu motor kanan juga bisa sih. Hah? Oh my god. Pokoknya aku udah gak mikir apa-apa tuh sebenarnya di dalam gitu. Terus dia lurus-lurus miring-miring. Lah kan dia ditutup udah pakai koin, terus pakai lakban, udah gitu pakai kain lagi. Agak kanan. Oke, kiri. Iya, udah lurus aja lurus. Luar biasa, Deo. Oke, turun, Deo. Ini mana nih? Ini mana? Oke. Pegang tangan saya, udah. Oke. Ini kan tangannya? Oke. Anda turun. Pelan-pelan. Gimana rasanya tadi? Gak tahu. Gimana rasanya, Ana? Ngeri nabrak. Tapi seru kan? Wow. Gokil. Terus aku mau nanya nih, kok bisa sih kayak tadi? Itu gimana tuh caranya tuh? Secara teori beberapa minggu sebelum ketemu Deo, kan saya sudah submit beberapa alamat website. Okay. Di situ kan ada banyak teknik-teknik drifting. Seperti di kartu-kartu tadi, ya kan? Nah, sehingga mata dari Deo adalah kamu. Apa yang harus dilakukan, teknik apa yang harus dilakukan melalui Ana, gitu. Nah, dengan demikian, ya Deo tinggal membaca melalui Ana. Tapi hanya berhasil kalau orang yang kinestetiknya atau perasanya kuat seperti Deo. Gitu. Keberhasilan dari eksperimen yang baru saja Anda lihat tadi sepenuhnya tergantung kepada Ana sebagai mata dari Deo. Karena di saat penglihatan Deo diturunkan, otomatis indera lainnya akan menguat, dalam hal ini adalah indera perasa. Sehingga saat Ana melihat jalanan di depannya, informasi jalanan ini dan halang rintang yang ada di depannya masuk ke dalam matanya, lalu masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dan ini dikomunikasikan dan diekspresikan kepada seluruh tubuhnya. Sehingga Deo dapat dengan mudah menentukan arah tujuannya di saat mengemudikan mobilnya dalam keadaan mata tertutup. Dan untuk Anda yang di rumah, tolong jangan mencoba seperti yang sudah kita lakukan di sini. Karena butuh seorang profesional untuk bisa melakukan seperti yang Anda lihat di sini. Tetap dilintasi aja. Hebat. Pokoknya speechless deh, luar biasa. Ternyata Mas Romi dan Deo, hebat.